guyoh ning ngisor. Assalamualaikum teman-teman Abrijan Kian. Kali ini kita lagi berada di titik 0 km Yogyakarta teman-teman. Kita lagi berada di Jalan Malioboro. Sampai di sekali teman-teman ya. Kita lihat depan ini di titik 0 ini. Kondisi pada sore hari ini. Jadi karena kalau weekend ini akan ditutup untuk Car Free Day ya. Kita mau ke alun-alun Kidul teman-teman. Dari sini kita naik becak. Nanti satu orang berdua ya. Sekian terus sampai di Ijan-Ijan, spesial aja Jakarta. Halo teman-teman sampai di Ijan-Ijan, kita lagi naik beca nih, mau menuju ke alun-alun gitu. Satu beca berisi dua orang nih ya. Kita langsung menuju ke alun-alun gitu, melewati alun-alun lor dulu nih. Akhir musik ya, rangat sih dong. Itu dia ya. Dia, kan bisa ya. Ini Mas Joko sama Pak Umam. Belakang ada Pak Eli sama Antoni ya. Alun-alun kuwi to. Ini depannya alun-alun lor. Ini alun-alun Kidul lihat belakang. Oh. Oh iya enggak apa-apa, Pak. Berangkatnya apa pulang ya? Berangkat ya? Iya. Sampai 25. Oh. Tinggal sana, Bang. Oke. Okay. Kita beli oleh-oleh ke Pak Pia Patung. Sangat ramai sekali teman-teman ya. Muncul. Kita bayar dulu nanti ke kasir. Kan cakut dikerjani kan gak pake bareng. Dikerjani Yudi kan gak pake bareng pelanggaran. Ini rogi barangnya gue. Astaga. Sudah selesai, lanjut lagi perjalanan menuju ke alun-alun Kidul teman-teman. Oh iki, becak. Lanjut habis beli oleh-oleh. Enggak biar 25 langsung kita menuju ke alun-alun Kidul. Itu depan ada itu ya. Taman Sari itu depan tuh. Lihat ada? Nah, itu. Dulu waktu ke situ waktu masih pandemi, teman-teman ya. Itu bekas keratonnya itu masih berdiri kokoh, Taman Sari Yogyakarta. Oh, depan ada anu ini, Expo Pasar Ngasem nih. Ternyata ada seperti itu ya. Sudah sampai alun-alun Kidul teman-teman nih. Tapi lagi ada acara nih teman-teman di tengah-tengah pohon beringin nih. Tapi yang menolak sesuai keinginan kita sebenarnya boleh. Tapi ya kita sudahlah maksudnya. Gak apa-apa mas. Kita berbagi rezeki mas. Apa bah? Mungkin kita lebih mampu. Ini jangan, ayo kita yuk mau melewati sini.
Sudah sampai alun-alun Kidul teman-teman nih. Pada penasaran mau nyoba melewati Pohon Beringin. Ini ada panggungnya nih, bisa lihat ya nih. Soalnya sini juga ada ini burung-burung. Kondisinya seperti ini ya. Tanahnya belum diganti. Ya, alun-alun lor wis diganti sama pasir-pasirnya udah diganti ya. Kalau sini belum. Iya, kelihatan yang belakang Pohon Beringinnya teman-teman. Udah kenal sama saya, kawin tahu. Lurus lah, masih mending saya. Harus lewat itu. Karena ini saya. Pada nyoba dengan tutup mata mau melewati ringin alon-alon gitu, lebih pada belok ke kanan ataupun ke kiri teman-teman ya. Mundurnya garis perasaan daplang yuk nabrak yuk nabrak. Gak usah karung guyu, Sar. Jawaban saya. Jawaban saya. Nganan. Saya sangat berhati. Membeli kucing-kucing seperti kalian. Membeli bersama. Mudah-mudahan kalau belum punya jodoh-jodoh mengantin lancar, jayu. Sudah muter-muter main-main di alun-alun gitu, kita beli lagi teman-teman. Kalau sering makan es goreng, mudah-mudahan itu mau bantu bagus, terus mau lancar. Mainkan kameramu kawan, mainkan kameramu. Kita lagi berada di Jogja teman-teman. Ini macet gede Yogyakarta ini. Ini ada itu ya, foto-foto dengan adat Jawa nih teman-teman. Nah, ini kita melewati titik nol Yogyakarta. Sangat ramai sekali. Sudah balik lagi sampai ini ya, Monumen Serangan Umum 1 Maret. Nanti kita naiknya di sini, kita turun lagi di sini teman-teman.
Oke. Sudah sampai. Sampai titik nol Yogyakarta, teman-teman. Nah, ini kita sudah sampai di titik nol Yogyakarta. Ini ada terus arahnya nih. Eh, kita lihat. Waktu lah.